kecil. Allah tidak menyukai hal-hal yang kecil. Allah menyukai hal-hal yang besar. Jadi, Bapak Ibu, saya miskin. Saya memulai bisnis saya dari nol. Waktu saya memulai bisnis, saya mendatangi 7 orang kaya. Dan tidak ada satu pun yang mau kasih pinjaman untuk saya memulai bisnis saya. Tapi saya tidak pernah putus asa. 30 tahun yang lalu saya mendatangi 8 bank. Karena saya berpikir kalau saya memulai bisnis, saya harus punya uang. Tak ada satu pun dari 8 bank itu yang mau kasih pinjaman. Saya mendatangi 14 gedung yang ditulisi disewakan. Dan tidak ada satu pun yang mau saya sewa. Tapi nanti dibayar setelah saya punya uang. Ternyata pada gedung 15, saya menemukan orang yang melihat wajah saya entah bagaimana, tidak pernah ketemu. Kamu mau, Bapak, saya mau sewa dulu Bapak. Untuk apa? Saya mau bisnis. Bisnis saya apa? Belum tahu. Kamu punya uang? Tidak. Boleh enggak saya sewa nanti kalau saya punya sudah punya uang? Nah, mahal ini. Ya kan mahal ini. Tapi saya punya teman yang punya drone di dalam beberapa 40 kota Malang. Saya memilih. Hanya untuk menunjuk ini saya mau beli. Ini saya mau beli. Karena tadi, saya iman pada prasangka yang baik kepada Allah. Seperti firman Allah tadi. Aku sesuai dengan persangkaan Allah. Aku sesuai dengan persangkaan Allah. Hari ini saya keliling Indonesia sebagai brand ambassador untuk orang-orang muda ini. Saya baru pulang dari Pontianak, ketemu Sweetwater. Di antara kita, hari ini 80% produk bukan produk kita, tapi suatu hari semua itu akan diambil alih oleh orang-orang muda. Suatu hari Nabi Muhammad tongkat menulis di tanah suatu hari istana putih Kisra akan kalian miliki. 9 tahun kemudian negara superpower baik Persia ditaklukkan. Jadi saya akan mengawal cita-cita besar Mas Al Kapolini dan tapi hari ini bisa diperlihatkan putra saya. Jadi jangan takut membuat persangkaan yang baik. Tentukan tujuan. Kalau Anda ingin beli kafe di Desa Durian, setiap hari datang. Tunjuk, saya mau beli ini. Visualisasikan. Saya ketemu 1000 orang setiap event. Dan saya membawa videonya Mas Al ini tadi ke seluruh Indonesia mencari